Hai teman-teman, assalamualaikum. Jumpa lagi. Kali ini Lana dan Ibu mau unboxing Swiss Dan Fire Cake. Nah, seperti ini nih nanti. Tapi sebelumnya jangan lupa apa nak? Like, klik dong. Like, komen, dan subscribe. Bye bye. Tire stand cake ini biasanya digunakan untuk bikin cake 3 tingkat kayak wedding-wedding gitu. Rencananya sih mau bikin yang seperti ini. Nah, makanya aku order beli online di Tobaku Online Surabaya. Yuk kita unboxing. Karena aku tinggal di kepulauan, jadi susah banget ya cari peralatan baking. Makanya aku beli online dari Tobaku Online yang dia tuh punya offline store di Surabaya dan juga punya online store-nya di Instagram. Nah, tetapi pas aku buka itu ternyata paketnya tuh kurang. Dia itu cuman ada 3 tetakannya aja dan tanpa ada tiangnya. Seharusnya kan dapat 3 tetakan dan dapat pilar-pilar tiangnya kan. Terus awalnya aku udah coba komplain ke adminnya. Terus adminnya tuh awalnya tuh kekeh, katanya itu sudah masuk semua, udah dicek sama tiang-tiangnya. Terus untungnya aku tuh punya video unboxingnya, jadi aku kirim videonya pas pertama kali dibuka dan emang ternyata nggak ada tiangnya. Akhirnya adminnya mau ngirimin lagi tiangnya lewat paket lagi ya. Nah, ini bisa jadi pelajaran buat teman-teman kalau mau buka paket, kayaknya boleh tuh dibuka lagi apa atau dibikin video unboxingnya supaya nanti pas kita mau komplain kita punya bukti. Oke, ini akhirnya tiang-tiangnya datang juga. Seperti ini dapat 8 tiang. Ini pas banget dimasukin ke lubang di bawah tatakannya. Jadi nanti cake-nya langsung ditimpa sama tire yang di atasnya seperti ini. Tapi sayang banget belum bisa nyobain karena belum ada rencana bikin wedding cake lagi. Ini yang paling besar. Nih, anaknya. Anaknya lagi ada di sini. Ini bapaknya. Ini bapaknya. Kok miring ya? Gara-gara tiangnya nggak datang, jadinya aku nggak jadi bikin yang 3 tier seperti ini dan akhirnya bikin wedding cake yang kayak gini. Tapi ini pakai 2 tetakannya aja. Nanti linknya aku taruh di description box ya, gimana tutorialnya.